Lipstick gua aja 1 juta. Ayu Wisya Shock Dodi nafkahi 10 rupiah juta. Ex Puput ngeles 3 kali sebulan. Dodi Sudrajat beberapa bulan yang lalu baru saja bercerai dari Puput. Bercerai dari Puput tak membuat Dodi Sudrajat bersedih. Ia justru langsung mencari ibu pengganti untuk Mayang. Diketahui saat ini Dodi Sudrajat sedang dekat dengan Ayu Wisya, seorang selebgram TikTok yang pernah bermasalah karena hukum bersamanya. Kedekatan Ayu Wisya dan Dodi Sudrajat sering mereka tampakkan di depan kamera. Warganet yang melihat kedekatan Ayu Wisya dan Dodi Sudrajat ini mengatakan mereka berdua bak benci menjadi cinta setelah kasus selesai hubungan asmara pun terjalin. Dekat dengan Ayu Wisya, ternyata Dodi Sudrajat sudah menyiapkan uang bulanan untuk wanita yang pernah berkonflik dengannya. Hal ini diketahui dari tayangan akun YouTube Jodoh-Jodohan Yuk, Jumat, tanggal 20 Mei tahun 2022. Dodi Sudrajat dan Ayu Wisya yang saat itu menjadi bintang tamu pun berbincang-bincang dengan Ridho Ilahi dan Dinar Candi selaku host. Menariknya saat berbincang, Ridho Ilahi bertanya pada Dodi Sudrajat berapa uang bulanan yang akan diberikan oleh mantan suami Puput untuk Ayu Wisya jika menjadi istrinya. Nih pertanyaan buat Dedi, ujar Ridho Ilahi. Iya, jawab Dodi Sudrajat. Berapa kira-kira nanti dikasih bulanan untuk Ayu kalau misalkan jadi istri Dedi? Tanya Ridho Ilahi. Dodi Sudrajat yang ditanya seperti itu pun menuturkan akan memberi Ayu Wisya uang bulan sebesar 10 juta rupiah tiap bulan. Namun Ayu Wisya terkejut dengan jumlah yang menurutnya sangat sedikit itu. 10 juta rupiah, cukup gak? Kata Dodi Sudrajat. 10 juta rupiah? Lipstik gua aja harganya satu lipstik 1 juta itu baru satu warna. Jawab Ayu Wisya meremehkan uang bulanan dari ayah Mayang. Dodi Sudrajat yang diremehkan langsung mengatakan bahwa ia belum selesai menyebutkan semua uang bulanan yang akan diberikan. Ternyata ayah Mayang itu akan memberikan uang sebesar 30 juta rupiah tiap bulannya. Itu belum selesai, 10 juta rupiah di tanggal 1. 10 juta rupiah di tanggal 15 dan 10 juta rupiah di akhir bulan, 30 juta gitu belum selesai. Makanya jangan motong-motong, ucap Dodi Sudrajat. Mendengar Dodi Sudrajat akan memberikannya 30 rupiah juta tiap bulan, Ayu Wisya pun mau menjadi istrinya. Oh lumayanlah gak papa bisa, entar kalau kurang-kurang gua tombokin dah, kata Ayu Wisya. Diketahui sebelumnya saat bercerai dari Puput, Dodi Sudrajat tidak mampu memberikan nafkah untuk anaknya bersama sang mantan istri sebesar 10 juta rupiah tiap bulan. Kini bak sudah memiliki uang banyak, Dodi Sudrajat berjanji untuk memberikan bulanan pada Ayu Wisya sebesar 30 juta rupiah. Hai pemirsa Sri Puput TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.